Salam guys, ha, korang pernah tak ada masalah macam ni? Bumbung ataupun siling yang bocor. Ni rumah apartment tau. So rumah ni sebenarnya adalah masalah daripada rumah atas. Owner rumah atas pun dah buat, tapi masih juga tak selesai. Rumah nak kena sewa. So kita carilah jalan alternatif ini. Mula-mula kita cari pipe putih yang besar mengikut kesesuaian. Kita potong menjadi dua bahagian, ngam-ngam dekat bahagian tengah. Korang kena tanda dulu tau. Kalau tidak nanti sengit-bengit siapa susah. Aku juga, sebab akulah yang share video ni. Sebelah dah siap. So kita tanda dan potong sebelah lagi. Kita potong. Haha, memang layan. Okey, cantik. Macam pinang dibelah dua. Salah satu hujung sebelah sini, ha, kita letak stopper ni supaya air kat hujung tak adalah keluar. Pun sama juga, kita tandakan untuk potong dua. Kita potong lagi. Potong. Yang hujung sebelah lagi, aku sambung dengan penyambung ini. Aku akan sambung dengan saluran pipe yang lebih kecil. Pun sama juga, kita tandakan dan potong separuh. Dengan pemotong ni, korang kenalah hati-hati. Sayang tangan, babe. Sayang, penyambung yang sumbat dekat dalam ni pun kita kena potong juga. Kiranya semua, kita memang nak potong kasih separuh. Sekarang adalah masa untuk kita gam semua bahan-bahan ni. Kita gam. Macam cerita One Piece pula. Aku plan, air yang keluar daripada ceiling ni nanti, aku buat saluran hingga ke bahagian tingkap kat tepi tu. Aku tengok dekat dalam bilik ni, inilah saluran yang paling dekat untuk aku buang. Bila air tak ada pula. Kalau ada bila air pun okey. Sekarang barang-barang ni kita bawa ke dalam bilik operasi. Bahagian hujung nak bawa air ni keluar ke tingkap, aku menggunakan piping yang lebih kecil. Dan untuk menggantungkan dia ke siling, aku menggunakan besi ni. Mana nak cari? Ha, hardware ada jual. Masa untuk menepuk siling. Memang keras lah. Slab ni memang mencabar. Korang kena banyak bersabar. Untuk ikat ke siling ni memang aku letak satu je. Next time kokot tersubat senang sikit nak buka. Saluran tepi ni aku terpaksa kornerkan dia sikit sebab ada relang sih. Tu dia, korner hati-hati sikit. Bahaya, tajam long korner tu. Sebelum kita potong dan gam, sebaiknya kita tanda dulu. Salah buat kan susah pula je dah. Nak ukur cantik-cantik, kita paku. Lepas tu kita gam. Ukur-ukur lagi mana yang sepatutnya kan. Potong. Gam. Dan akhirnya pasang balik. Siap. Tengok keadaan dia sekarang. Macam inilah keadaannya bila dah siap nanti. Tak adalah tuan rumah pening nanti air menitik daripada bumbung terus ketilam. Yang pening tu. Semoga bermanfaat.